Oke guys, cara pemasangan ring piston pada Yamaha Pospan CR ya. Di sini kita sudah memakai yang oversize 75. Nah, untuk pemasangan piston sendiri, untuk pemasangan ring pistonnya, yang pertama itu kita pasang dulu pin sebelah ya. Pinnya kita masukin ke sebelah dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini pinnya yang satu ini kita pasang, untuk yang satunya lagi ini nanti kita pasang pas pemasangan di stang pistonnya baru kita pasang. Oke, untuk selanjutnya di sini ada perbedaan ring ya, beda dengan motor-motor yang 4 tak. Di sini hanya dia untuk tipe Pospan CR hanya menggunakan 2 ring dan 1 ring cacing. Ring cacingnya beda sama motor-motor 4 tak. Kalau motor 4 tak kan dia bergerigi-gerigi gitu. Nah, di sini harus sangat-sangat diperhatikan ya teman-teman ya. Di sini ini versi saya nih teman-teman. Kalau saya masangnya gini, di sini kan ada 2 ring nih, yang satu yang agak tipis, yang satu yang agak tebal. Nah, yang agak tipis ini saya pasangnya yang pertama ya, di ring pertama. Untuk ini ring cacingnya juga akan kita pasang di sini. Di sini ada 2 ring. Nah, kita pisahin dulu antara ring yang tebal dengan ring yang tipis ya. Kita pisahin dulu. Langkah yang pertama itu kita pasang dulu ring cacingnya ini teman-teman ya. Pas dicuakan ini. Oke, kita pasang dulu ring cacingnya yang bagian bawah ya. Oke, jika sudah terpasang ring cacingnya, di sini kan tinggal 2 ring lagi. Ring yang agak tebal, ring yang agak tipis. Nah, ring yang agak tipis, ini ring yang agak tipis di bagian bawah ya teman-teman. Ingat coakannya ini, di sini ada tulisan ini, huruf T ini. Tulisan ini menghadap ke atas ya teman-teman. Nah, begini. Nah, untuk sambungannya sendiri, kalau untuk tipe Pospan CR ini cukup gampang karena dia sudah ada tempat coakannya gini ya, sudah ada tandanya. Nah, ini untuk yang bagian yang tebal yang paling atas ya teman-teman. Sama seperti yang bawah tadi, untuk sambungannya ada tandanya itu. Oke, jadi pemasangan ringnya sudah selesai teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang bingung, ini ada tanda panah. Tanda panah ini untuk saat pemasangan, tanda panah ini menghadap ke bawah teman-teman ya. Nah, posisi panah ini dia ke bawah nih, atau seperti inilah contohnya. Nah, begini teman-teman, ini kan panah. Jadi tanda panah ini dia menghadap kayak gini dia. Dia menghadap ke bawah gini. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu cara pemasangan ring piston untuk tipe Pospan CR. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.